Man, jual apa, Man? Jual wadai. Nah, jual wadai, Paman. Cel apa cel? Jual apa pian cel? Nah, habisan nah, apa nah. Ay, jualan kayak apa gerang ini? Berarti payo benar pian berjualan lah. Alhamdulillah, ayo lu kada kau turun lu. Nah, kayak apa caranya turun? Kada usah turun lagi. Hendak ke mana man? Hendak ke Sungai Tabuk kah? Hah? Sungai Barito. Sungai Barito kah? Bisa minta tolong nggak nanti aku diambil? Iya. Siapa namanya nih? Aye. Aye lagi kemana Aye? Aye lagi naik perahu. Mau kemana ya naik perahunya ya? Oh, Pasar Terapung ya? Bisa Mer, Mer ambil aku Mer. Video ya? Iya, video. Masih video yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, replika Pasar Terapung dalam bentuk seni rupa, instalasi interaktif, sekian jukung sudah jadi. Alhamdulillah kita siap akan meluncur di Taman Ismail Marzuki, terus di areal Capri Day Jakarta, di Bundaran HI. Jukung-jukung ini akan membentuk formasi Pasar Terapung sebagai replikanya yang akan hadir di Jakarta. Nah, dalam wacana kita merangkai cita-cita untuk membuat etalase kebudayaan Banjar di ibu kota. Nah, ikon Pasar Terapung ini kita angkat sengaja, kita pindahkan Pasar Terapung dari Lok Baintan, Pasar Terapung dari Muara Kuin, di Siring, kita coba kita pindahkan ke Taman Ismail Marzuki, kita pindahkan ke Bundaran HI. Masyarakat Jakarta yang ingin melihat, yang penasaran, yang belum pernah ke situs Pasar Terapung asli, silakan datang pada tanggal 29 Juni jam 14.30. Kita hadir memulai di Taman Ismail Marzuki yang akan dibuka resmi oleh Bapak A.M. Fahir, Wamenlo RI Indonesia, Wamenlo RI. Nah, kemudian kita juga akan dihadiri, kita melayang, Wamenlo melayangkan undangan ke 129 kedutaan. Insya Allah kita dihadiri banyak duta besar, banyak negara sahabat yang akan hadir dan ikut melihat, menyaksikan, kemudian berinteraksi dengan nuansa Pasar Terapung yang akan kita hadirkan di Taman Ismail Marzuki dan Car Free Day Bundaran HI. Gasan warga Jakarta, gasan warga Banjar nang sedunia, nang di mana haja bada, nang di benua, nang di Jakarta, nang di Jawa, nang di Sumatera, Malaysia, Singapura, Brunei, Arab, Filipina dan lain sebagainya. Ayo kita sama-sama menegakkan panji-panji kebudayaan Banjar di Jakarta. Momentum ini harus kita sikapi dengan baik. Ayo kita betuturkan. Ayo kita saling bahu-membahu. Nah, kita
kita jadikan momentum ini sebagai tonggak kebangkitan kebudayaan Banjar di Jakarta. Lah, biasan semuaan warga Banjar dimanapun berada, pian-pian itu orang Banjar. Nah, ayo kita bangga menjadi orang Banjar, bangga memiliki kebudayaan Banjar, ikon Pasar Terapung kita banggakan. Ayo kita sama-sama jadilah orang Banjar nang bangga lawan benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita tulakan lagi, berjualan lagi.